Yan. Nah, ini dampak dari ledeng macet. Nah, 2 hari sudah ledeng macet sehingga warga tidak bisa lagi mandi pakai air ledeng. Akhirnya sungai menjadi sasaran. Bisa saksikan sungai, makanya sungai jangan diremehkan. Sungai tetap jadi tumpuan masyarakat, baik mandi, cuci, bahkan untuk air minum. Makanya sungai itu kita pelihara. Tak boleh lagi ada sampah di sungai, tak boleh lagi kotoran manusia terjun ke sungai. Inilah sungai kita, ini berada di Pekapuan. Nah, Sungai Pekapuan. Nah, kita lihat luar biasa. Nah, ini. Nah, lihat itu. Lihat itu. Kalau ini 2 hari sudah seperti ini. Bagaimana kalau seminggu ledengnya macet? Nah, luar biasa. Luar biasa dampak dari ledeng macet. Jadi warga ramai-ramai mandi sungai. Nah, ini sungai adalah kehidupan. Ini buktinya sungai kehidupan. Jangan remehkan sungai. Kalau seandainya di darat airnya susah, ya sungai jadi sasaran. Makanya sungai harus bersih. Jangan lagi, itu masih ada kotor. Pencet, misalkan bisa numpuk di sini, luar biasa. Paman Anem melakukan. Yeah, I don't know.
video. Ini cuma lu udah ada yang jauh-jauh panjang penyelnya, ada yang mungkin mau ngobrol kali.